kisah bermula di Pasar Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Ketika dua pasang mata mengawasi dengan cermat. Mereka karyawan leasing sepeda motor yang sibuk mengemban amanat. Yaitu memburu juga melakukan penarikan unit-unit sepeda motor yang tercatat menunggak cicilan. Walau dibarengi dengan cara kekerasan. Berhenti. Kau ini, kejar cepat. Cepat. Cepat kau. Woi, kau mau kemana? Bisanya kau ngumpet aja. Yang tertangkap radar mereka ialah Jajang Supriyatna, pemuda 34 tahun warga Babakan yang telah menunggak cicilan sepeda motor berbulan-bulan. Langganan lolos beberapa kali dari upaya penagihan. Jajang Supriyatna selalu melakukan perlawanan. Kau ini cepat. Mana hilang? Sana. Coba cari sana. Cepat. Kau ini cepat. Kau. Boleh jadi Jajang sedang beruntung sebab rezekinya memiliki sepeda motor masih bersambung. Jajang Supriyatna terbelit segudang masalah. Tidak hanya menunggak sepeda motor saja, Jajang juga diburu para penagih utang. Jajang resah, terlebih jika di rumah, Jajang tak pernah tenang hidupnya. Waduh! Waduh, gawat nih. Kayaknya si Tante deh. Waduh, rentenir datang nih. Gimana? Ibarat besar pasak daripada tiang, gambaran kehidupan Jajang si penumpuk utang. Dengan sejumput penghasilan dari menyopir mobil angkutan umum jurusan Cimahi Leuwi Panjang, Jajang Supriyatna nekat mengambil pinjaman tanpa berpikir panjang. Jajang, keluar kau! Jajang, saya tahu kau masih di dalam. Ayo keluar! Cemana pula nih orang? Biasaan nih orang nih, kalau ditagih suka ngilang-ngilang terus. Jajang, ayo keluar kau. Bikin kesal aja nih Jajang. Awas aja nanti kalau ketemu. Jajang, bikin kesal nih orang nih. Jajang betul-betul telah kena batunya, sehingga ia harus memutar otak mencari cara supaya harta bendanya tidak disita atau bahkan dihukum penjara. Waktu sempit, Jajang sudah terjepit. Ia harus mendapatkan uang segera. Oh,
Bila mencari pinjaman baru adalah sia-sia. Begitu pula menilap uang setorannya jauh dari cukup untuk membayar tunggakan cicilannya. Oh. Di tengah gelapnya upaya Jajang mencari cara, tiba-tiba Jajang tergoda untuk merampok saja. Ya ampun, Gusti. Aku nyerah deh. Udah gak ada cara lain lagi. Aku ngerampok aja. Jajang akhirnya menyerah, mengambil jalan pintas yang selalu dipikirannya, yakni sebuah rencana yang terus berbisik di telinga juga hatinya untuk merampok sopir rental lalu menggadai mobilnya. Halo Kang, mau nanya Kang, nanti malam bisa antar ke Garut PP? Saya sama teman saya mau jemput saudara sakit. Ada 6 orang. Ke Garut? Iya, bisa Kang. Terus malamnya teh jam berapa? Pulang pergi kan? Iya Kang, pulang pergi Kang. Habis maghrib aja Kang. Kira-kira biayanya berapa? Oh, masalah harga mah kalem we atuh Kang. Nggak bakal dimahalin kok, tarif biasa. Terus nganternya kemana Kang? Oh, ketemuan di mana? Baiklah Kang, di Pasir Koja aja ya Kang. Oh, Pasir Koja, oke bos. Habis maghrib setnya merapat. Nanti malam, ayo jadiin. Tapi si abang gimana ya? Yah, si abang mesti diajak. Ayo Koja, Koja, Koja. Pria yang dimaksud oleh Jajang ialah Doni yang akrab dipanggil Abang. Sejawat Jajang sopir angkot Cimahi Leuwih Panjang. Keduanya merupakan sobat karib juga curhat dengan motif serta latar belakang ekonomi sama-sama melarat. Halo, apaan sih Jang, nelfon-nelfon mulu? Kenapa sih Bang? Masih narik? Jangan marah-marah gitu, nanti rezeki lari. Apaan sih Jang? Orang tuh kalau narik, ya nyari penumpang. Bukan tidur-tiduran sambil main HP, ngerti nggak, Kak? Iya, dasar bawel. Jam berapa bisa ke rumah, Bang? Ada yang saya mau bicarakan. Soal duit, Bang. Apaan sih? Yaudah, ntar aja ya setelah jam 2 ya. Ini aja baru dapat setoran nih. Di rumah kan? Masih Koja? Oke, siap, Bos. Ditunggu ya. Oke. Langkah demi langkah, Jajang menyutradarai rencananya. Sementara Doni temannya menghubungi seorang kenalannya di Subang yang siap menada barang curian mereka. Ini dia. Bang, Bang. Kenapa, Jeng? Dari tadi, Bun. Hah? Kenapa, Bang? Bang. Ini ada mobil rental, Bang. Saya mau jual. Ya. Korbannya saya buruskan, Bang. Yakin? Sama putusan kamu itu, kamu yakin? Yakin, Bang. Terus kamu ngembudungnya pakai apa? Pakai kampak aja. Jajang ngebunuhnya. Serius? Serius, Bang. Yaudah kalau gitu. Kalau gitu, saya pamit dulu. Nanti ketemu abis maghrib, ya.
Benar ya, Bang? Iya. Oke, ditunggu ya, Bang. Tony alias Abang akhirnya sepakat untuk membantu Jajang mengeksekusi rencana jahat. Selepas petang, Yudi si sopir mengantar Jajang dan temannya Doni alias Abang meluncur dari kota Bandung menuju Garut lewat jalan raya Cikajang. Setelah 90 menit perjalanan, sekitar pukul 8 malam, Jajang, Doni serta Yudi singgah di Samarang Garut untuk istirahat serta makan malam, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Setelah lebih dari 4 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di lokasi tujuan, yakni di Kampung Cibunar di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukaresmi Garut, yang disebut-sebut adalah lokasi 6 penumpang yang bakal dijemput. Saya lagi lihat jalan nih, takutnya kita kelewat gitu. Bentar ya, Kang ya. Saya lihat jalan dulu bentar. Iya, iya. Taktik Doni sebenarnya ingin mengajak Jajang bicara, tetapi Yudi sang sopir malah ikut turun dari mobil lalu menyusulnya. Ya. Gimana nih teh, sepi pisan? Iya nih, tapi tunggu sebentar ya Kang ya. Ini saya lagi ngeyakinin nih, ambil jalan sana apa jalan sini. Gitu, sabar ya. Saya lagi inget-inget nih. Bentar ya Kang ya, waktunya ya. Kang, rumahnya di mana atuh? Ini teh gelap banget. Kang, tunggu dalam mobil aja, ya. Oh, yaudah tuh saya puterin. Jajang sebenarnya mengerti kode dari gerak gerik Doni. Hanya saja Jajang sedang mengumpulkan nyali untuk mulai beraksi. Apa? Gimana sih, Kang? Kamu tuh kenapa sih jadi pelimpan begini? Tadi rencananya apa? Kita tuh jauh-jauh datang. Kalau iya jadiin sekarang, ngapain diem aja? Ayo, kalau iya lakuin. Ayo, atuh sekarang. Dari tadi, saya udah kode-kodein kamu tau nggak? Terus. Ya. Ingat. Tidak jauh dari lokasi sebelumnya, akhirnya Doni juga yang menginisiasi eksekusinya. Dengan berpura-pura telah tiba, kemudian memutuskan untuk singgah. Ya Kang, ini kayaknya di sini nih. Kang, benar di sini rumahnya? Iya, udah nyampe. Perasaan saya tuh jadi nggak enak, Kang. Nggak apa-apa, Kang. Di sini aman kok. Ya udah tuh. Kang, serius di sini rumahnya. Entah kekuatan dari mana, Jajang pun berhasil menangkap lalu membanting Yudi dengan sekuat tenaga. Namun kampaknya terjatuh dari selipan celana. Kang, ampun Kang! Kang! Diam! Kang, lepas Kang! Diam! Ampun dah! Jangan bunuh saya! Diam! Kang, lepas Kang! Diam! Ampun dah! Ayo Bang! Jangan bunuh saya! Yudi tak ada harapan. Yudi sekarang coba bertahan. Itu tadi. Ayo. Deh, buruan. Ayo.
Saat Yuni tidak bergerak lagi, Jajang dan Doni mengira ia sudah mati, sehingga keduanya langsung meninggalkan lokasi. Jang, stop. Dia masih hidup, Jang. Yang benar, Bang. Kamu nggak dengar apa tuh? Aduh, coba lihat dulu, Bang. Ayo, Bang. Buruan, Bang. Buruan, Bang. Namun baru 5 menit berjalan, tiba-tiba Yudi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Terdengar suara nafas tersengal-sengal. Udah, kurang. Belakang lagi. Gimana, Bang? Sini nih. Oh, dah. Awas, Bang. Jaga jarak. Saya mau ngelindas aja pakai mobil. Ayo. Sudah kepalang tanggung pikirnya, Jajang dan Doni melanjutkan aksi biadab mereka demi memastikan kematian korban. Keduanya melindas tubuh korban tanpa menimbang batas tidaknya perbuatan. Ayo, masukin ayo, buruan. Ayo, Bang. Ayo. Puncak kesadisan, Jajang mendapat ide untuk membuang jenazah ke dasar jurang di Jalan Raya Cikajang sebelum mereka melarikan diri menuju Subang. Dari hasil gadai mobil rampasan di Subang, mereka pulang membawa setumpuk uang, melenggang bebas layaknya pemenang. Apakah penegak hukum akan membuka jalan bagi keadilan? Menemukan jenazah korban, mengungkap, lalu mengganjar pelaku setimpal dengan perbuatan. Setelah 3 hari 2 malam menghilang, Yudi alias Cabrai, si sopir rental, ditemukan sudah tak bernyawa di dasar jurang. Dalam posisi mayat tergantung dengan kaki kiri tersangkut di pohon pisang, sedangkan bagian kepala di bawah dalam posisi badan terlentang. Identitasnya dipastikan oleh keluarga korban yang mengenali ciri-ciri fisik serta pakaian korban. Sehingga peristiwa kecil ini membangkitkan kemarahan serta solidaritas antara pengemudi transportasi daring. Hasil visum ahli forensik Rumah Sakit Dr. Slamet Garut menemukan banyak luka terbuka pada sekujur badan korban, terutama di bagian kepala, amat mengenaskan. Hingga disimpulkan bahwa sebab kematian korban ialah akibat kekerasan pada bagian kepala korban yang mengakibatkan patah tulang wajah, tengkorak, memar otak, hingga merobek selaput otak korban. Orang Garut, tasnya mana? Garut, ya, Pak. Iya, ya. Mana narkobanya? Narkobanya mana? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Ini apa nih? Awas, kampak. Kampaknya mana? Ibu, Bapak, maaf ya. Maaf ganggu ya. Iya, nggak apa-apa. Bapak dari mana? Dari Banjar. Setelah diburu lebih dari 2 pekan, keberadaan kedua pelaku berhasil dilacak oleh tim penyidik gabungan. Sabtu 16 Februari, Jajang Supriyata yang berusaha kabur menuju Bali berhasil dibekuk setelah bus yang ditumpanginya diberhentikan polisi. Sementara polisi sudah menangkap Doni alias Abang di tempat persembunyiannya di Kampung Babakan Irigasi, Kelurahan Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kodia, Bandung sehari sebelumnya.
Alhasil, nasib kedua pemuda, Jajang Supriyatna dan Doni ditetapkan sebagai tersangka dengan terjerat berlapis mulai dari pencurian dengan kekerasan hingga pasal pembunuhan berencana. Ditambah barang bukti disertai pengakuan kedua tersangka pula. Bila terbukti bersalah, ancaman hukuman yang menanti mereka minimal 20 tahun penjara. Senin 14 Oktober 2019, di muka pengadilan, kedua terdakwa Jajang Supriyatna dan sobatnya Doni alias Abang mendengarkan pembacaan putusan. Hari itu, Ketua Majelis Hakim Endrat Mora Jamai menyatakan perbuatan kedua terdakwa telah terbukti sehingga majelis menjatuhkan vonis hukuman pidana mati.